Assalamualaikum guys. Ya, hari ini saya akan membagikan pengalaman untuk manning atau proses penjinakan dari burung elang. Ya, perlu diketahui elang ini masih sangat galak sekali, sangat giras sekali karena kemarin baru saja didapatkan dan baru saja saya pasangi anglet sederhana untuk penjinakan. Ya, kali ini saya menggunakan sarung tangan untuk mengantisipasi terjadinya cakar dan gigitan yang tajam dari burung tersebut. Ya, proses awal adalah kita coba untuk menenangkan burung tersebut. Caranya yaitu berusaha agar si burung tersebut nangkring di atas sarung tangan kita. Nah, ketika sudah nangkring di tangan, di sarung tangan, nah, kita berusaha untuk berkomunikasi dengan dia. Caranya bagaimana? Ya, kita beri siulan atau dengan sentuhan tangan lembut dan jangan membuat gerakan-gerakan yang membuat dia takut, supaya dia juga merasa nyaman dan aman dengan kita. Lakukan proses ini setiap hari ya guys. Usahakan ya sebisa mungkin 2 atau 30 menit setiap hari. Ya, ini kita ajak jalan-jalan. Kita ajak jalan-jalan mengenal lingkungan sekitar untuk supaya bisa berjumpa dengan manusia yang lainnya, supaya apa? Supaya dia itu juga terbiasa. Nah, setelah itu kita elus-elus bagian bawahnya seperti ini. Jangan kepalanya. Kalau kepalanya nanti digigit, dia merasa terancam dan merasa akan tidak nyaman dan malah takut sama kita. Kita usahakan elus-elus dengan lembut. Nah, usahakan ini setiap hari ya guys, setiap hari. Kalau enggak bahaya, lama nanti. Ya, dia sudah mulai tenang dan nangkring di atas tangan kita. Usahakan kalau sudah nangkring seperti ini, kita beri pakan ya. Ini saya lupa, pakannya ini belum saya belikan ini. Jadi dia masih lapar ini. Saya lupa pakannya. Tapi ini sudah mulai tenang, sudah mulai bisa. Nah, ini cara memberikan minumnya, kita semprot saja dengan semprotan ke mukanya. Kalau kena mulutnya nanti dia minum dengan sendirinya. Nah, ini sudah agak tenang. Ini hari kedua guys, hari kedua setelah manning atau proses penjinakan. Dia sudah sangat tenang sekali. Ini saya pegang makanan itu. Nah, ini saya ajak jalan-jalan keluar, wah, supaya dia otaknya fresh dan juga tidak stres. Wah, cocok. Nah, usahakan setiap hari seperti ini agar dia semakin jinak dan bonding. Bonding itu apa? Bonding itu ya jinak dan menurut. Ya, sekian itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Karena burung ini burung ini rencananya saya akan rilis.